Terima kasih karena memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share, dan subscribe dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan semua kementerian, jabatan dan agensi mengemukakan laporan bulanan berkaitan perkembangan serta sumbangan penjawat awam dalam melaksanakan projek kerajaan. Perdana Menteri berkata, laporan terbabit perlu melalui Ketua Pengarah dan Ketua Setiausaha KSU Kementerian kepada Ketua Setiausaha Negara KSN untuk dimaklumkan kepada beliau. Selalunya, apabila Ketua Jabatan KSU jumpa dalam perbincangan dengan saya dalam mesyuarat jawatan kuasa kabinet, semua mencadangkan minta peruntukan tambah projek yang ia memang dibolehkan. Tetapi ada kaedah baharu nak kita perkenalkan, mesti ada laporan bulanan, apa yang dilakukan, apakah sumbangan saudara dalam usaha melaksanakan projek itu, katanya. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis perjumpaan Perdana Menteri bersama warga Jabatan Perdana Menteri di PUSPANITAPURI di sini, hari ini. Yang turut hadir, Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Fadilah Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Uthman Said, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Dr. Zaliha Mustafa serta Ketua Setiausaha Negara, Tan Sri Muhammad Zuki Ali. Anwar berkata, kaedah baharu itu penting supaya semua agenda kerajaan dapat dicerakinkan sama ada dalam peralihan tenaga, transformasi digital, pelan perindustrian atau kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12 RMK-12. Katanya, sebab itu kerajaan tidak meneruskan lagi dengan cara rundingan terus untuk mengelakkan kecelaruan dan salah guna. Saudara diamanahkan, kita semua diamanahkan, kita tak tunggu laporan satu tahun, setiap bulan ada kemajuan yang jelas dan sumbangan saudara melaksanakan sama ada menjadikan negara ini seperti mana didoakan negara madani atau ekonomi madani. Jadi saya harap hal ini dapat dilakukan bersama usaha perubahan semua dan saudara tahu dalam sistem politik, dalam kerajaan, jemaah menteri, kita juga cuba melakukan kaedah baharu, meneruskan kalau ada yang baik dahulu, kita teruskan tetapi pendekatan kita harus berubah, katanya. Dalam pada itu, beliau berkata, setiap kementerian harus ada pendekatan yang lebih berani. Walaupun ada pelbagai hal, saya yakin insya Allah kerajaan kita stabil dan oleh kerana stabil ini, kita nak guna sepenuhnya untuk melaksanakan program bagi mengangkat martabat negara kita, katanya.